Tengok tata. Sejarah kita sejarah dengan penuh ngapi tanah. Orang Melayu, keluarga baik-baik. Bersama British. Dan British melantik 250 orang Melayu, tentera Melayu untuk menentang Mak Kilang. Dan mereka bertempur di Kapur Budul dengan dahsyat sekali. Apabila orang Melayu menentang pejuang Melayu, tuan-tuan, Mak Kilang terpaksa lari. Kalau tidak, kematian orang Melayu lebih ramai. Orang Melayu bertempat orang Melayu. Di belakangnya British. Dan Mak Kilau terpaksa melarikan diri. Sebab untuk melamatkan orang Melayu yang mereka berdepan orang Melayu sendiri. Tuan-tuan, sejarah Mak Kilau cukup menyayat hati. Dan akhirnya kita merdeka. Mak Kilau hilang dalam perjuangan ini. Bahkan pejuang-pejuang Mak Kilau dipenjarakan. Mereka yang bersama-sama dengan pejuang dengan darah dan mata ditangkap. Termasuklah Dr. Burhanuddin Hilmi ditangkap ketika kita merdeka. Ketika kita merdeka, pejuang yang sebenarnya ditangkap. Jadi siapakah yang menerima kemerdekaan? Siapakah yang menerima kemerdekaan negara kita? Sedangkan yang berjuang telah dibunuh, digantung, dipenjara. Rupa-rupanya yang menerima kemerdekaan orang lain sama sekali. Orang yang tidak mengenal dengan perjuangan. Itu sejarah negara kita yang harus kita fahami, tuan-tuan. Oleh kerana orang yang tidak berjuang menerima kemerdekaan, British groom begitu lama. Mereka yang bersama British diberikan proksi untuk menerima kemerdekaan dengan syarat bahawa hak British harus dijaga di tanah Melayu. Dan untuk merdeka harus pertama ialah menggunakan undang-undang Christian Common Law. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin, wa nasta'in. Fala hawla wa la quwwata illa billah zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-fadhil wa siyam sayyidati. Tawsi surah. Muslim-muslim yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Lama sekali saya minta maaf kalau agak terlewat. Dan juga tak berapa sihat sebenarnya. Alhamdulillah dapat sampai dengan tuan-tuan di sini untuk membicarakan satu tajuk yang besar. Tetapi apakah yang saya dapat sampaikan hari ini memuas hati tuan-tuan atau tidak? Marilah kita sama-sama renungi sejarah bangsa kita sendiri. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila ta'arufu inna khalaqnakum min Allah tawakkal inna Allah bimun khabir inna Allah bin khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkibah, berkabilah supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Dan inilah pasal apa manusia di dunia, di utara dan selatan, timur dan barat, kita satu keluarga, keluarga besar. Dan satu penjuru bangsa itulah bangsa kita sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah, yakni dalam hadis ini Rasulullah menangis satu hari. Bakar Rasulullah SAW, ya man faqalu ma yubkika ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah gerangan di Rasulullah menangis? Qala, Rasulullah mengatakan, ashtaqtu lihbabi, saya rindukan kekasih saya. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ahbubka ya Rasulullah, apakah kami ini bukan kekasih Rasulullah? Qala, la, tidak Rasulullah. La, antum ashabi, kamu semualah sahabat saya. Amma ahbabi, taqawmun yati min ba'di. Yu'minu bi wa lam yarawni. Adapun yang saya cinta ialah satu kaum yang belum ada sekarang. Mereka datang selepas saya. Mereka tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi mereka beriman dengan saya. Itulah yang saya rindui.
Dan mudah-mudahan kita adalah satu kaum yang dimasukkan tadi. Inilah bumi kita satu masa dulu. Peta yang terawal yang dilukis tentang bumi kita, yang disebut sebagai bumi emas, bumi yang sangat kaya, semenanjung emas ataupun semenanjung tanah Melayu. Dan bagi pengembara yang pernah datang ke sini, inilah syurga. Dan mereka namakan bunga inilah Flower of Paradise, bunga syurga. Dan bumi ini bumi yang sangat cantik, yang barangkali kita tidak pernah rasakan sebab ketika itu dilihat oleh orang lain. Bagi mereka inilah keindahan dan mereka simbolkan dengan syurga. Flower of Paradise dan Birds of Paradise, yang tidak ada tempat lain. Bumi kita bumi yang sangat cantik. Dan seolah-olah inilah burung yang berterbangan di syurga, mengikut mitos orang barat. Dan burung ini ada banyak kisah mitos di barat, dan dikatakan burung yang tercantik yang hanya ada di negara kita. Orang Indonesia panggil ini manuk kayangan, dan kita panggil burung kasuari. Burung cendrawasih. Dan burung ini penuh dengan mitos dan dikaitkan negara kita dengan mitos ini. Dan negara kita terkenal dengan satu gunung yang tersebut dalam Bible, dalam Injil, mengikut Israelia. Gunung itu disebut sebagai Gunung Ophir, O-P-H-I-R. Dan gunung itu dalam kisah Bible dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat emas daripada gunung tersebut. Dan gunung itulah Gunung Ledang. Ini yang dikaitkan oleh apabila Bible mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan emas daripada Gunung Ophir untuk dijadikan istananya, ataupun disebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mencari di manakah Mount Ophir. Apabila Portugis datang ke sebelah timur, Portugis menamakan gunung ini Gunung Ophir sebab di sini banyak emas. Gunung Ledang ialah sumber emas dunia. Orang Melayu tidak tahu, tetapi semua penjajah menjadikan Gunung Ledang yang mereka sebut Mount Ophir sebagai sumber emas dunia. Dan mereka mengatakan Nabi Sulaiman mengambil emas daripada ini. Dalam konteks ini, mereka dalam kaitan Bible mereka mengatakan Solomon's Gold ini datang daripada Gunung Mount Ophir. Mereka cuba cari di manakah Mount Ophir. Apabila mereka dalam sejarah mereka mengatakan bahawa Gunung Ophir ini berada di Semenanjung Arab, tetapi tidak sesuai. Untuk sampai ke Gunung Ophir, mereka harus berlayar. Dan Portugis mengatakan Gunung Ophir itulah Gunung Ledang kita. Dan jalan di bawah terowong daripada Gunung Ledang ke Gemas ialah jalan untuk mencari emas. Gemas itu asalnya daripada gold, emas. Tuan-tuan semati, ini mitos. Tetapi Israelia bercampur aduk dengan sejarah kita. Dan cukup menarik bangsa, bangsa yang penuh dengan mitos ini diubah oleh Islam menjadi bangsa yang bertamadun. Kita lihat satu sejarah bagaimanakah bangsa Quraisy yang menyembah berhala, membunuh sesama sendiri dan diubah oleh Islam menjadi bangsa yang bertamadun. Ini kisah bagaimanakah satu sejarah apabila umat Islam telah berhijrah daripada Mekah ke Habsyah sebab diganggu oleh orang Quraisy. Dan ketua rombongan adalah Ja'far bin Abi Talib bertemu dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya, wahai tuan-tuan semua, apakah gerangan tuan datang ke negara saya? Maka dijawab oleh Ja'far bin Abi Talib dengan kalimah ini, Ayyuhal Malik, inna kuna kuman al-jaliyah na'budu asnam wa na'kul maitah wa na'tul pawaish wa na'fudul arham wa nasyil jiwa wa ya'kul qawimina al-da'if. Wahai tuanku, kami dulu ialah orang jahiliah. Kami sembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan perzinaan, kami memutuskan tali perhubungan, kami menyakit jiran kami,
dan yang kuat maka yang lemah. Hatta ba'dallahi lana rasulan minna, sehinggalah rasul Allah telah mengutuskan rasulnya daripada dalam kami. Na'rifu nasabahu wa sadaqahu wa man tahu wa afafahu, dan kami tahu kemuliaannya, kebenarannya dan kemuliaannya dan kebaikannya. Padana ila ibadillah wahdah, dan nabi itu mengajak kami supaya menyembah Allah semata-mata. Wa nakhlu ma kunna na'budu nahnu wa abawna min hijarah wa asan, dan mencegah kami daripada menyembah batu dan kayu. Wa amrana bi sirril hadits wa dal amanah wa silatul rahim wa husnul jiwar, dan mengajak kami kebaikan supaya bercakap benar, mengadakan amanah dan silatul rahim, dan melakukan kebaikan kepada jiran kami. Wa kafani maharim adim wa dima wa nahani al-fawash wa qul zur wa qul mal yatim wa zaddaqna wa man nabi wa zalama qawmuna wa zabuna yuduna ila ibadil usan, dan kaum kami menyuruh kami untuk kembali kepada agama kami asal, dan mereka menzalimi kami, lalu kami pun yuduna bin ibadil usan falam mazalimna wa dayafu alaina wa khadu bainana wa bain adinina faja ila bilika wa rabbana fi jawarika wa rajana anna alla nazlim alaika. Dan apabila kaum kami telah menzalimi kami, kami dengan rendah hati datang ke negara Tuanku supaya kami dapat bebas, merdeka, mengamalkan Islam. Dan itulah tujuan kami datang ke sini. Tuan-tuan, kita lihat. Bagaimanakah ketika zaman kegelapan Arab Quraisy, Islam telah mengubah mereka daripada masyarakat yang bertamadun. Demikianlah orang Melayu juga, tuan-tuan. Orang Melayu juga dalam sejarah Patani yang direkam, ditulis oleh Syekh Daud Patani. Dia mengatakan orang Melayu hampir sama dengan orang Quraisy, dengan kata-kata yang dicatatkan oleh Imam Al-Adlub oleh Syekh Daud Patani. Ketika itu perempuan dengan lelaki tidak kahwin dan tidak haram untuk setidur duduk. Adapun perempuan sangat huriyah, kalau dia hendak duduk dengan siapapun boleh belaka syahdan, maka adalah kahwin itu tidak ada. Dan sebab itu maka bercampurlah Hindi dengan Cina dan orang Melayu, dan beranak bercucu jadi orang campuran, dan orang Melayu pun bercampurlah keturunan zuriat tiada serupa dengan orang Arab. Mengikut Syekh Daud Patani, di Patani sebelum Islam orang hidup sama seperti orang Quraisy jahiliyah. Tidak ada perkahwinan, tidak ada sistem yang bertamadun, dan orang Melayu menjadi keluarga yang bercampur aduk di antara bangsa, sebab petani ialah pelabuhan yang didatangi oleh banyak bangsa dunia, dan bercampurlah darah orang Melayu sehinggalah Islam menyelamatkan mereka. Orang Quraisy diselamatkan Islam, dan kita juga diselamatkan Islam. Bagaimanakah Islam datang ke sini dengan mudah? Tidak ada satu bangsa yang satu agama, satu bangsa kecuali Melayu. Di dunia ini tidak ada satu bangsa selain Melayu yang satu bangsa, satu agama. Orang Arab berbagai-bagai agama. Bahkan orang Indonesia berbagai-bagai agama. Tetapi orang Melayu satu agama, satu bangsa. Apakah sebabnya? Sebab jiwa mereka sangat lembut. Bahkan lidah orang Melayu paling lembut di dunia. Dia boleh sebut semua bahasa dunia dengan tepat. Tidak semua bahasa lain boleh sebut. Kalau dia bercakap bahasa Inggeris, macam orang British. Bahkan macam orang Amerika. Kalau dia baca Quran, kalah orang Arab. Kalau dia baca Quran, kalah orang Arab. Orang Arab tak pernah menang tanding Quran. Orang Melayu yang menang. Inilah sifat yang sangat istimewa orang Melayu. Oleh sebab itu, apabila raja yang berislam, seluruh rakyat berislam. Satu sifatnya baik. Tapi ada buruknya. Dia mudah mengikut orang lain. Bila ada satu budaya yang baik, dia boleh ikut dengan cepat. Ada budaya yang buruk, dia ikut dengan cepat. Dua-dua either way. Dan itulah Islam datang. Sebab orang Melayu, kita lihat bagaimanakah akhlak dalam budaya kita sebelum Islam lagi. Tegak rumah kerana sendi. Runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi. Runtuh budi, bangsa binasa. Ini pantun sebelum Islam. Kita tidak ada akhlak. Kita panggil budi. Tapi bila Islam datang, akhlak ini berpadu dengan budi. Budi ini masuk ke dalam akhlak dengan indah. Orang Melayu lemah lembut, menghormati tetangga, menghormati tetamu. Islam datang dan membawa satu benda yang memberi nilai kepada hidup. Islam
orang Melayu dan orang Melayu sangat mudah menerima Islam. Tuan-tuan, kita tengok pantau orang Melayu, tingkat papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi darjat kerana bahasa. Cukup indah kata-kata melambangkan budi bahasa orang Melayu sangat lemah lembut. Dan inilah yang dipermainkan oleh seluruh penjajah. Apabila Islam datang, maka sifat lunak orang Melayu ini dapat menerima keindahan Islam yang murni. Tetapi apabila ada unsur selain daripada itu, mereka juga turut terpengaruh. Dulu sampai sekarang. Pisah emas dibawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi luar mati. Ini semua menggambarkan budi. Budi sudah sebati dengan orang Melayu. Melayu dulu. Satu Melayu lama tetapi bukan sekarang. Budi digantikan akhlak dalam Islam. Islam membawa akhlak. Akhlak tidak muncul kecuali dengan keimanan. Barat membawa disiplin. Dia membawa etika. Disiplin bergantung kepada peraturan. Guru berdisiplin, dia datang sekolah dengan tepat masanya. Dia tidak merokok di sekolah sebab berdisiplin. Tapi guru sama merokok di rumah. Sebab di rumah tidak ada peraturan. Disiplin yang kita aman di sini berbeza dengan akhlak. Islam nak bina akhlak. Dan akhlak itulah yang sepadu dengan budi yang diamalkan orang Melayu. Maka kita lihat orang Melayu mudah menerima Islam. Islam sampai ke Melaka. Islam sampai ke petani. Islam sampai ke soalan Melayu. Yang datang bukan tentera Islam. Yang datang hanyalah At-Tajir Amin. Sedagat-sedagat yang amanah. Dan orang Melayu ketika itu, mereka adalah bangsa pedagang. Mereka berniaga. Mereka menipu dalam perniagaan. Sama seperti orang Arab. Sama seperti bangsa Madian, orang Melayu berniaga menipu. Dalam bahasa Melayu nama saudagar. Saudagar maksudnya peniaga dan mengadakan segala-gala untuk keuntungan. Mengadakan segala-gala untuk keuntungan. Semuanya menuju ke keuntungan. Dan kita panggil saudagar. Saudagar adalah manipulasi perniagaan. Islam datang ke sini membawa amanah. Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan bahawa at-tajur ana wa at-tajur sadiq kahatain fil jannah aw kama qala. Saya dengan sedagang yang amanah seperti dua jari ini dalam syurga. Subhanallah. Bahawa perniagaan ini yang ditunjukkan sifat oleh orang Islam yang datang berniaga. Mencucuk hati budi orang Melayu sehingga orang Melayu sangat tertarik dengan Islam disebabkan amanah yang dibawa oleh sedagang yang amanah. Dan itulah sejarah Islam masuk ke negara kita. Dan inilah negara kita. Kawasan dipanggil Semenanjung Emas. Kawasan yang sangat cantik, kaya, raya. Dan kita terkenal sebagai negara yang sangat kaya. British ketika menjajah kita dan yang menjajah Burma juga, India, dia mengatakan pendapatan daripada melayang cukup untuk dia mengendalikan pendapatan di Burma dan di India. Maksudnya, apa yang dihasilkan melayang cukup untuk dia mentadbirkan negara lain. Itulah kekayaan kita. Tetapi bila kita merdeka, kita semakin kehilangan kekayaan yang masukkan tadi. Mari kita kenang satu masa lampau. Bangsa ini sebelum Islam. Sebelum Islam, kita telah membina satu tamadun besar. Sebelum menjelang tahun Mesih, kita sudah ada satu kerajaan besar bernama Punan. Yang asasnya adalah agama Hindu-Buddha. Kemudian kita juga kekalahan sedikit demi sedikit. Kemudian kita membentuk sebuah negara Islam yang besar, namanya Champa. Champa kita bina pada tahun kurun yang ke-7 Mesih dan sampai 12 Mesih. Kemudian Champa yang kedua, Champa yang terakhir. Dan kita kalah di Champa. Ini bangsa-bangsa kita. Kita berasal dari Champa. Apabila kita kalah di Champa, kita lari ke seluruh semenanjung ke bawah. Dan kita berkumpul di Aceh. Aceh ialah orang Champa sepenuhnya. Mereka masih bercakap Champa sampai sekarang. Tetapi sejarah Champa telah menjadi bianam. Sayang sama sekali. Maka kita pertahankan bumi kita selama 700 tahun. Daripada kurun ke-7 sampai ke-17. 1000 tahun kita pertahankan negara kita. Dan kita meninggalkan ladang ataupun sawah padi yang luas yang kita buka. Tapi sekarang telah menjadi hak bianam. Utara dan selatan.
dan sayang bom kita telah hilang. Dan di antara perkara inilah pengkhianatan daripada dalam. Kerajaan kita hilang daripada atas sedikit demi sedikit, akhirnya Ho Chi Minh ialah pertahanan kita terakhir. Dan kita kehilangan contoh. Sekarang tinggallah kenangan abadi. Satu masa dulu, laut ini dipanggil Laut Champah. Kita yang kawal. Kita yang sampai ke China, kita menguasai. Dan kita membina kapal-kapal sampai ke China. Perniagaan kita sampai ke India, sampai ke Afrika. Dan orang Champah sangat terkenal. Tetapi sayang, dia dikalahkan oleh bangsa Biet. Dan bumi kita dirampas. Sampai sekarang hanyalah tinggal kenangan. Kalaulah tuan-tuan pernah membaca syair yang Siti Zubaidah. Siti Zubaidah menceritakan bagaimanakah Zain Abidin dan ditawan oleh China, sebenarnya ditawan oleh Vietnam. Dan Siti Zubaidah telah keluar menjadi penerima peperang untuk membebaskan suaminya. Ceritanya berlaku di Indrapura. Indrapura ialah di Champa atau Vietnam sekarang. Tuan-tuan, dalam kajian DNA, sama ada benar atau tidak, tepat atau tidak, mereka mengatakan bangsa yang paling tua di alam Melayu inilah orang Melayu Kelantan. Wallahu alam, tetapi itulah kajian mereka. Yang kedua ialah kita lihat kajian kita bernama Kajian Sriwijaya yang juga masih bertahap, bertaraf agama Buddha di situ. Dan kajian ini akhirnya bertukar menjadi kajian Islam. Sriwijaya telah memeluk Islam, rajanya telah memeluk Islam, rajanya bernama Sindra Varma telah memeluk Islam. Dan dia hidup sezaman dengan Khalifah Umar bin Aziz. Maka Raja Varma Sindra ini minta pertolongan daripada Khalifah Umar bin Aziz di Kufah untuk menghantar pendakwah-pendakwah yang ramai ke asal negara ataupun di alam Melayu untuk sampaikan mesej Islam. Dan Islam sampai ke alam Melayu sangat-sangat awal. Tapi sayang, British mengatakan Islam sampai di alam Melayu, di Melaka dalam kurun ke-15. Mereka berbohong. Islam sampai di sini ketika zaman para sahabat lagi. Bahkan dikatakan dalam sejarah, Sayyidina Muawiyah telah sampai ke Jawa ketika baginda belum lagi menjadi khalifah. Armada Jawanya, armada lautnya sampai ke Jawa. Dan dia mengatakan ini orang Jawi. Jawi maksudnya penduduk Jawa. Sehingga seluruh orang di asal negara dipanggil orang Jawi sampai hari ini. Maksudnya hubungan Islam dengan alam Melayu cukup awal. Dan kita lihat satu sejarah kita. Sebelum Islam kita disebut sebagai India Timur. Al-Hind Asyarqiyah. Kalau kita baca dalam buku sejarah Islam yang menyebut India Timur, maksudnya tanah Melayu. Kita dipanggil India sebab kita ketika itu masih beragama Hindu. Dan negara kita lebih terkenal pada India sekarang. Apa yang berlaku di India yang disebut dalam sejarah Melayu dan sejarah Islam ialah maksudnya kita. Dan inilah apabila British datang, apabila Belanda datang, Portugis, dia masih menamakan kita sebagai India Timur. Apabila kita lihat India Timur dalam sejarah Barat, maksudnya tanah Melayu. Dan inilah kekeliruan yang terdapat dalam di kalangan ahli politik sebab dia mengatakan bahawa kita lah India dan kita bangsa berdatang sebab namanya lah India Timur sebab mereka tidak belajar sejarah bahawa yang nama India Timur itulah kita sendiri, orang Melayu turun. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam yang ditulis oleh Ibn Khadabadzih, yang ditulis oleh Abu Zaid, Abu Dullah dan lain-lain, banyak dalam sejarah Islam tulis tentang pelajaran. Mereka menyebut bumi yang bernama India Timur ini bumi yang sangat-sangat maju. Di sinilah perusahaan pedang yang sangat terkenal dunia. Pedang-pedang yang paling tajam dunia dihasilkan di India Timur, maksudnya di alam Melayu. Sekarang kita tahu tempat itulah di Kedah. Dan dicatatkan oleh hampir semua penulis Islam bahawa tempat itulah Kalah. Kalah. Nama asal Kedah ialah Kalah. Kalah. Apabila Islam datang, maka Islam mengubah nama yang tidak cantik menjadi nama yang cantik, Kodah. Kita kalah sebab kita kalah di Vietnam lagi. Kita orang kalah, tuan-tuan.
kita sentiasa kalah dalam perjuangan. Orang Melayu adalah bangsa yang kalah dalam sepanjang perjuangan sebab ada pengkhianat dari dalam. Bukan kerana kekuatan yang kurang, tetapi pengkhianat daripada dalam. Kota Melaka tidak rubuh, tapi Kota Melaka dirubuh daripada dalam. Campa tidak jatuh, tapi pengkhianatan dalam-dalam, maka jatuh campa. Satu demi satu campa jatuh, tiga kali jatuh, sehingga akhirnya semua campa sudah hilang kenangan yang adalah sekarang Vietnam. Tuan-tuan, mereka sebut kalah. Kalah ialah Kedah sekarang. Dan di situlah tempat perusahaan besi yang besar yang menjadi sebaran besi peperangan dunia. Kita lah sumber kekuatan di sini. Itulah cakatan yang dinamakan oleh penulis Islam, dan tuan-tuan boleh semak dalam buku-buku besar yang tulis oleh pelajar Islam kita. Tuan-tuan, dan kita masih dapat saksikan Lebah Buja penempatan awal dan bagaimanakah perusahaan besi yang diadakan di sana. Dan kita masih temui biji besi yang pernah diusahakan di sana menjadi sumber kekuatan peperangan sebelum Islam lagi. Dan bahtera yang dipunyai orang Melayu jauh lebih besar daripada bahtera Eropah yang mula melayar dan bahtera Cina yang melayar ke sebelah timur. Kitalah menjadi contoh, namanya lah Jong. Selama ini mereka sangka Jong ialah bahasa Cina, maksudnya Cina lah yang mempunyai kapal yang terbesar ini. Rupa-rupanya ahli intelektual kita mengkaji dan dapati bahawa Jong itulah kalimah Melayu yang asal. Maksudnya kita lah yang memberi contoh pada Cina untuk membina kapal yang besar kemudiannya. Ketika zaman Pak La sama Cheng Ho, kapal yang dibina dah sangat besar, tetapi modelnya lah daripada kapal Melayu yang kita sebut sebagai Jong. Tuan-tuan yang mati, kapal yang dibina oleh umat Islam cukup besar oleh orang Melayu ketika itu, belum Islam lagi. Dan dikatakan boleh muatkan sebagaimana yang tuan-tuan lihat sini, sampai 500 tan dapat muati kapal yang demikian itu. Dan ini menunjukkan bahawa kita lah bangsa maritim, iaitu kita lah pelayar yang utama dunia ketika itu. Orang lain kemudian menerokai pelayaran yang kita maksudkan. Inilah contoh kapal yang dibina ketika zaman lebih lewat di Melaka, cukup besar. Dan kapal ini katanya namanya Mendam Berahi, yang dipunyai oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah dilantik oleh Kerajaan Osmaniyah sebagai Gubernur Kerajaan Osmaniyah di bawah Osmaniyah. Maksudnya Melaka ialah Kerajaan Osmaniyah satu masa dulu. Kekuatan Melaka ialah kekuatan Osmaniyah. Dan kita dalam sejarah kita tidak pernah sebut kita dengan Osmaniyah ada hubungan. Sedangkan Sultan Mansur Shah ialah Gubernur Osmaniyah. Sultan Aceh ialah Gubernur Osmaniyah. Bila kita berperang dengan Portugis, kita menggunakan bendera Osmaniyah, iaitu simbol bulan bintang. Bulan bintang bukan simbol Islam, tetapi simbol Osmaniyah yang kita masih guna sampai sekarang. Di atas masjid kita ada bulan bintang. Itu bukan simbol Islam, simbol Osmaniyah. Maksudnya kita bernaung di bawah Osmaniyah satu masa dulu. Tuan-tuan, itulah satu lembaran sejarah Melayu. Dan hartuah berlayar dengan kapal ini untuk membeli meriam di Istanbul. Dalam kisah hantuah barangkali tuan-tuan baca bagaimana hantuah menunaikan haji, kemudian bertolak ke Istanbul, solat dalam masjid Hagia Sophia dan membeli meriam untuk membantu pertahanan Melaka. Bila Portugis datang melaga Melaka, Portugis melihat kekuatan tentera ataupun logistik peperangan Melaka sangat hebat. Melaka bukan jatuh kerana senjata, tetapi pengkhianatan daripada dalam. Kalau dicampur pengkhianatan, Melaka pun pengkhianatan. Dan Raja Haji juga kemudian dikhianati oleh bangsa sendiri. Tuan-tuan, kita lihat Panglima Awang terkenal dalam pelajaran yang dicatatkan oleh penulis Harun Amr Rashid mengelilingi dunia sebelum Magellan lagi. Dan dialah yang membawa Magellan untuk mengelilingi dunia. Dan itulah pelayar yang diiktiraf oleh Portugis sendiri, tetapi kita kurang mengenalinya.
dia membawa kapalnya untuk kembali ke Lisbon dan ini dibawa oleh Panglima Awang dan saya dipahamkan kuburnya berada di Rembang. Kubur Panglima Awang di Rembang, apa benar tidak? Wallahualam. Dan sejarah pelayar kita lah sejarah yang agung. Apabila kita cek dalam sejarah Melaka, mereka mengatakan ada datuk laut dalam, maksudnya dia mengembara ke laut yang dalam, barangkali orang yang sama yang terkenal dalam pelayaran di Melaka ketika itu. Senjata api, kita sudah menggunakan senjata api betul lama. Bahkan ketika kita menentang Portugis, kita menggunakan senjata api yang lebih canggih daripada mereka. Sedangkan Tun Sri Lanang mencatatkan bahawa orang Melayu berperang dengan lembing dan keris. Siapa yang menang? Portugis mengatakan orang Melayu menggunakan senjata api yang canggih. Antara senjata api yang digunakan oleh orang Melayu asal dan meriam yang besar, ini meriam yang digunakan di petani yang terbesar ketika itu. Dan Tun Sri Lanang mengatakan orang Melayu tak pernah kenal senjata ini. Siapa yang benar? Mari tuan-tuan kita lihat. Satu masa kita lihat kerajaan Islam telah bertapak di Aceh, di Brunei, di Banjarmasin, Demak, Cirebon, dan itu ketika ambang kejatuhan Melaka. Melaka jatuh kemudiannya, tapi kita lihat ketika keagungan di Melaka, kita menggunakan undang-undang Islam, kita sudah menggunakan hukum padu Melaka di Melaka. Ketika kerajaan Melaka, kita sudah menggunakan hukum Islam. Dalamnya ada hukum tazir, ada hukum hudud, ada hukum qisas, dan kita sudah ada undang-undang yang bertulis. Kemudian kita ada undang-undang Laut Melaka, iaitu cantuman daripada hukum harabah dan juga kejenayah dilakukan dalam pelayaran. Kita sudah ada undang-undang yang tertulis. Tapi sayang, bila kita dijajah oleh British, British kata negara ini tak pernah ada undang-undang. Tetapi bila untuk kamu merdeka, kamu mesti guna undang-undang Christian Common Law. Sebab kamu tak pernah ada undang-undang, kata British. Sedangkan bukti bertulis kita ada undang-undang Padu Melaka. Kemudian kita laksanakan undang Islam di Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur. Undang-undang hukum hudud telah dilaksanakan di Pahang. British kata kamu tak ada undang-undang. Kemudian kita menggunakan undang-undang Islam di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa. Ketika ayah Syekh Abdul Samad Balamani menjadi qadi Kedah, kita melaksanakan Islam di Kedah. Dan di Perak juga menggunakan hukum Islam pada masa lebih lewat. Terengganu juga menggunakan hukum Islam sebahagiannya. Kelantan juga pernah menggunakan hukum tazir dan sebagainya. British datang menjajah kita, dia kata kamu tidak pernah ada undang-undang. Dan untuk merdeka, syarat merdeka ialah menggunakan undang-undang common law yang dibina berdasarkan budaya Kristian sampai hari ini. Kita lihat tuan-tuan, undang-undang kita di Melaka, kita sudah ada hukum seperti kata tadi, hukum Padang Melaka, undang-undang Laut Melaka, undang-undang Pahang, undang-undang Kedah, undang-undang Perak. Kita sudah ada undang Islam yang bertakhta sebelum British datang, dan British tak pernah akui. Dan penulis-penulis kita juga mengatakan kita juga tak ada undang-undang. Sebab itulah kita gunakan undang-undang common law sampai hari ini. Contoh dalam undang-undang Melaka kita, antaranya hukum berzina, muhsan, bunuh, rejam, qisas, bunuh, dibalas, bunuh, potong tangan atau mencuri, ekonomi haram riba di kota Melaka, di pelabuhan Melaka riba diharamkan, murtad jika tidak bertobat dibunuh. Ini terkandung dalam Kuala Melaka. Dan pelabuhan Melaka muncul sebagai pelabuhan yang paling aman di rantau timur, dan orang dapat berniaga di Melaka dengan sempurna. Tidak ada pembunuhan, tidak ada penipuan, dan tidak ada riba. Contoh negara Islam ialah yang tidak mengamalkan riba, dan kita ialah negara umat Islam, dan kita bukan negara Islam sebab kita mengamalkan riba. Yang kita mengamalkan kapitalism, liberalism, pragmatism yang menjadikan riba sebagai asas kehidupan kita hari ini, dan kita harapkan syurga. Tuan-tuan, mari kita lihat lebih detail sejarah malang kita. Campa, ini bumi kita yang telah hilang sama sekali. Ingat,
moyang kita daripada bandar Indrapura. Indrapura dekat Hanoi sekarang. Itu bumi kita. Arawati, Amaravati, Wijaya, bumi kita. Kemudian Kautara. Kemudian Panduraga. Panduraga ini menjadi Ho Chi Minh sekarang. Atau kawasan dekat Ho Chi Minh. Semuanya bumi kita. Kita berjuang 1,000 tahun. Moyang kita berjuang 1,000 tahun. Pertahankan bumi ini. Tapi ada pengkhianatan. Akhirnya bumi kita jatuh kepada Viet. Viet mengambil daripada atas sampai ke bawah. Hari ini kita datang ke situ. Kita rasa satu negara asing. Tapi ini bumi kita. Tuan-tuan yang saya mati. Tengok. Sawah padi. Vietnam. Vietnam menghasil pengeluar pengeksport padi yang kedua terbesar dunia. Bumi kita. Ini yang moyang kita buka dulu. Tapi sayang, penghayatan berlaku dalam sejarah. Kita terlucut satu bumi yang sangat subur, iaitu bumi Champa, dan tinggal kenangan. Hanya tinggallah Syekh Siti Zubaidah yang merakamkan kita pernah berada di situ. Dan tuan-tuan, kita membuka ladang padi di atas gunung. Sebab tanah sangat subur. Dan sungai Mekong yang mengalir di celah-celah bumi kita memberikan satu delta yang sangat-sangat subur. Bahkan tanah yang diambil daripada dasar sungai ini dijadikan baja untuk dijual, diekspor. Begitulah suburnya negara kita. Tapi sudah menjadi hak orang lain. Tengok tuan-tuan sekarang. Pengekspor padi yang terbesar dunia ialah China, kemudian India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam. Saya dapat berita dia sudah melangkau tempat kedua dunia. Pengelola padi Vietnam. Dan merupakan satu hasil bekas tanah yang kita buka bersama, moyang kita buka bersama. Tapi akhirnya kita hilang. Kita lihat satu lagi bumi kita. Bumi kita satu lagi namanya Kamboja Desa. Kamboja Desa, bumi kita. Tadi kita terhilang Champa. Sekarang kita diambang kejatuhan Kamboja Desa. Dan kita membuka satu kota bernama Bangkok. Bangkok, lawan pada lurus. Sekarang kita panggil Bangkok. British panggil Bangkok balik. Sama seperti kita sebut dulu. Bangkok itu kita punya buka. Orang Melayu yang buka. Kemudian kita hilang kepada Ayutthaya, Sakotai. Dan kita hilang sedikit daripada di sebelah timur, kita hilang sepenuhnya. Kemudian kita hilang daripada atas. Diambil oleh Sakotai, Ayutthaya ambil. Akhirnya jadi Thailand. Kita masih ada petani. Petani sedikit demi sedikit hilang. Tinggal sejengkal. Hilang Singapura. Ada sejengkal lagi tuan-tuan. Pertahanlah bumi ini, anak-anak muda. Hanya ada sejengkal lagi. Daripada Champa, Kamboja Desa, petani, tinggal sejengkal, hilang Singapura pula. Apakah kita masih dapat mewariskan tanah yang sejengkal ini kepada keturunan kita nanti? Itulah sejarah. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Tuan-tuan yang saya mati, sedih. Ini bumi Melayu yang terakhir. Yang juga telah dikorbankan oleh penjajah. British bersama dengan Siam berpakat. Petani diserah pada Siam. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis diserah pada British. Fair and square. Tetapi dalam perjanjian ini, petani tidak dilibatkan. Dalam perjanjian, 3 pihak, hanya yang terlibat 2 pihak. Dalam perjanjian antarabangsa, perjanjian ini tidak sah. Sebab penyerahan petani kepada Siam dilakukan oleh British dan Siam, tidak melibatkan Raja Petani. Dalam mana-mana perjanjian antarabangsa, 3 pihak mesti ada bersama. Tetapi dalam konteks petani, hanya 2 ada. Maka perjanjian ini tidak sah. Dan sekaranglah sedang diusahakan untuk kita rujuk kepada undang-undang antarabangsa. Apakah sah diserahkan petani kepada Siam? Perjuangan diteruskan, bukan senang. Dan kita hilang petani, tuan-tuan. Dan kita hilang, kemudian kita hilang naratif. Akhir sekali kita hilang naratif. Sedih, tuan-tuan, kita bangsa yang kalah. Kita lihat bagaimanakah perjuangan petani diteruskan oleh mereka yang datang kemudian. Dan petani satu masa ialah satu empayar yang besar. Sampai ke Terengganu. Terengganu ialah wilayah petani, petani yang terakhir.
Tapi daripada satu wilayah yang besar, dia menjadi satu bandar yang kecil. Itulah. Sekarang kita pergi ke petani, kita terpaksa ambil pasport. Kita mesti minta kebenaran pada dia. Cukup menyayat hati saya balik daripada petani dua minggu lepas. Cukup menyayat hati kita masuk, kita minta kebenaran pada mereka sebab bukan bumi kita lagi. Ada seorang kawan, dia beli sebuah, dia ambil satu pokok bunga di petani sebagai kenangan, bawa balik ke Malaysia. Ditahan di immigration, dia didenda RM200. Sebab dia bawa sedikit tanah, sial masuk ke Malaysia. Tanah itu tanah kita dulu, seluruh tanah itu kita. Sekarang ambil sejenis tanah, dibayar, didenda RM200. Nilai bumi kita yang telah hilang. Panjang kisah, tetapi adik-adik, anak-anak, petahlah sejengkal ini. Inilah satu-satunya yang tinggal oleh nenek moyang kita. Yang lain tidak ada lagi. Dan satu masa dulu kita sangat besar Melaka. Tetapi Melaka sekarang sudah jadi kecil. Sebuah negeri kecil. Dan itulah sejarah kita, tuan-tuan. Dan Johor, satu masa dulu, Johor Riau besar. Kemudian kita akhirnya hilang Singapura. Dan inilah kisah-kisah malam kita. Johor, Singapura berada dalam Johor dulu. Sekarang Johor kehilangan Pulau Hujung. Daripada penjajahan British, ditipu oleh British, Temenggong dan juga pembesar Riau telah ditipu. Maka akhirnya Singapura tergadai. Singapura ialah bumi yang terlepas. Kita masuk Singapura, kita kena ada pasport sekarang. Asalnya bumi moyang kita. Dan sedikit demi sedikit telah hilang. Dan tinggallah sejekal bumi yang masih ada lagi, tuan-tuan. Kita lihat dengan penuh sayu. Bumi Singapura. Bar kota Singa. Sebelum kota Singa, namanya Temasek. Bumi Melayu. Sebelum Temasek, namanya Molok Tanjung. Bumi Melayu. Sebelum Molok Tanjung, namanya Pulau Hujung. Sejarahnya ribuan tahun. Dipadamkan oleh British hari pertama dia masuk 1819, dia kata Repol membukakan Singapura. Dia menulis sejarah. Kita hafal sampai hari ini. Walaupun kita sudah merdeka 60 tahun, kita masih membaca sejarah. Singapura dibuka oleh Repol. Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light. Kita yang menyaksikan sejarah dan dia berbohong depan kita. Dan kita masih teruskan aja walaupun kita masih merdeka. Negara merdeka, sejarah terjajah. Tuan-tuan, mari kita lihat kita zaman Portugis, sempat-sempatan British. Kita dijajah oleh Portugis, Belanda, kemudian British, Jepun, Siam dan penjajah-penjajah lain. Mari kita lihat perjuangan di petani untuk kita ambil kenangan. Bagaimanakah ulama-ulama kita yang menjadi panglima besar perang untuk menentang Siam, termasuklah Syekh Wan Mustafa, moyang kepada Syekh Ahmad Patani yang menjadi guru besar kita di Mekah. Dan perjuangannya bukan sedikit. Orang Melayu kalah di petani. Dan nasib mereka cukup malam, dipijak dengan gajah. Ini bangsa kita, moyang kita. Mereka diletakkan di bawah lembah, tuan-tuan. Tentera Melayu ramai dicampak dalam lembah dan ditembus. Dan yang lainnya dicucuk, orang ketingnya dibawa ke Bangkok. Ini sejarah perjuangan kita yang harus kita jangan lupa. Dan kita lihat bagaimanakah di Jawa kita dijajah. Bagaimanakah orang Jawa dijajah seperti hamba abdi. Bagaimanakah Belanda menjajah dan menjadikan mereka sebagai hamba tebusan. Dan tidak ada lebih hina manusia daripada orang Jawa. Yang dijadikan hamba tebusan oleh Belanda. Dan penulis mengatakan kami tak pernah tengok orang lebih hina daripada orang Jawa. Apabila mereka dijajah oleh Belanda. Lebih malang, pembesar mereka sama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Pembesar mereka yang tinggal di Keraton, Yogyakarta, Sekata, mereka sama-sama menjajah bangsa mereka sendiri. Ini lebih malang. Dan tuan-tuan, ini wanita Jawa yang ditangkap, yang dilakukan seperti itu oleh Belanda. Sehingga terpaksalah mereka terpaksa lari daripada negara mereka sendiri. Dan itulah sebahagian sejarah Keraton Yogyakarta yang bekerjasama dengan Belanda dan menjajah bangsanya sendiri. Dan tidak terkecuali di Melaya juga.
bangsawan mereka bersama dengan penjajah untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Mari kita lihat tuan-tuan. Ini bumi kita namanya Mindanao. Nama asal kita ialah Pulau Maharaj. Yang kemudiannya datang penjajah oleh Spanyol. Spanyol telah menjadikan Pulau Maharaj ditukar menjadi Filipina. Dan semua masyarakat Islam di situ dibunuh ataupun ditukar jadi Kristian. Dan sekarang Pulau Luzon, Filipina menjadi pulau murtad sepenuhnya. Hampir tidak ada orang Islam satu masa dulu, tuan-tuan. Dan begitulah umat Islam. Kita lihat bagaimanakah perjuangan kita di Filipina. Asalnya di situlah pusat agama Islam yang besar dan akhirnya telah terlepas ke tangan Spanyol. Spanyol serah kepada mereka dan sekarang Filipina bukan lagi bumi Islam sama sekali. Tuan-tuan, mari kita tengok bagaimanakah tentera azab moden telah memberikan negeri-negeri campur asalnya Vietnam dan yang lain-lain kecuali Siam kepada penjajah-penjajah barat. Satu persatu diserahkan kepada penjajah barat. Dan ingat ketika kita di bawah British. Sebahagian daripada kita menjadi pejuang untuk menentang British. Tetapi sebahagian lagi menjadi tali baru British. Dan itulah bangsa Melayu. Satu kekal dengan identiti mereka sebagai bangsa yang penuh jati diri. Satu lagi bangsa yang cukup cepat mengikuti orang lain. Dan dalam konteks ini, mereka menjadi tali baru British. Ini ialah bendera British ketika di Melayu. Tentera salib. Tentera kita diminta untuk membawa bendera salib. Mereka membentuk Malay Regiment dan pertahankan negara ini bagi pihak British. Kepada tentera Melayu dikatakan ini negara kamu. Pertahankan negara kamu daripada musuhnya. Musuh kamu ialah Osmaniyah. Osmaniyah ialah khalifah kita. Dipesan kepada tentera Melayu bahawa kita harus tentang musuh kita, Osmaniyah. Dan dengan bendera salib inilah tentera kita sedang bersedia di Singapura untuk menentang musuh kononnya. Sebenarnya menentang kerajaan Islam sendiri. Tentera kita penuh dengan fitnah ketika itu. Kita tidak tahu bahawa kita berkhidmat dengan musuh Allah. Ketika kita belum merdeka, tentera kita bekerja dengan penjajah. Di Mekah, tuan-tuan, ulama kita berkumpul bagaimanakah untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Dan mereka adalah ulama-ulama yang besar. Antaranya Syekh Ahmad Batani, Syekh Abdul Samad Palandri, Syekh Muhammad Asyal Banjari, Syekh Abdul Haq Hugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri antaranya. Dan kita berbincang bagaimanakah untuk menentang penjajahan. Dan ini Syekh Abdul Samad Palamani dan juga Syekh Muhammad Asyal Banjari. Dan sekarang kita latih pemuda-pemuda kita di Mekah untuk kembali ke tanah air dan menentang penjajahan. Dan di ada tiga serangkaian di Mekah yang cukup terkenal. Itu Syekh Tokku Paduh Ad-Dursi, Syekh Mak Patani dan Syekh Nabil Bantani. Inilah yang sedang meniupkan semangat jihad roh perjuangan kepada bangsa Melayu. Balik ke kampung, balik ke tanah air dan berjuang menentang penjajahan. Tapi sayang penjajahnya di kita terpaksa menentang tentera Melayu sendiri sebab tentera Melayu bekerja dengan British. Ketika itu cukup malang tuan-tuan, murid-murid yang dilatih di Mekah untuk kembali menentang penjajah tapi kita terpaksa menentang bangsa Melayu sendiri, tentera Melayu sendiri, regimen Melayu sendiri. Sedangkan regimen Melayu ini berjuang untuk British. Dan moto dia ialah berjuang untuk negara sedangkan dia lah berjuang untuk British. Oleh sebab itu, tuan, kita kenal satu sejarahlah kita yang tidak sesuai ini. Syekh Ahmad Batani dilantik oleh Sultan Osmaniyah supaya kita kumpulkan kembali negara Melayu Raya kita menjadi satu negara kembali. Mula-mula sekali, kita cantumkan Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja. Kemudian kita latih seorang khalifah. Tugasnya diberikan kepada Syekh Ahmad Batani. Syekh Ahmad Batani terpaksa pikul dengan melatihkan kader-kadernya seluruh alam Melayu dan dibawanya ke Mekah dilantik untuk menjadi mufti qadi di seluruh alam Melayu dan mereka bersedia untuk mencantumkan keempat-empat buah negara ini. Tapi sayang tuan-tuan, mereka telah dikenalpasti oleh penjajah. Inilah senarai ulama kita yang terkenal di Mekah
yang barangkali sebahagiannya kita tak pernah dengar nama mereka. Syekh Ahmad Marzuki, Mishak Al-Batawi, Bakir Nur Jawi, Badawi Abdul Aziz Al-Lasami, Jami' Abdul Rashid Ripawi Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Fatani dan lain-lain. Mereka sedang berjuang di Mekah, melatih supaya balik menentang penjajah. Dan perjuangan ini jihad, perjuangan dengan darah. Tidak ada perbincangan dengan Portugis, tidak ada perbincangan dengan British, dan kita balik jihad. Itulah yang diseru oleh ulama kita di Mekah. Ini Syekh Ahmad Batawi. Syekh Batani, dan dia telah membuka percetakan Al-Miryah di Mekah supaya kitab Jawi dicetak dan disebarkan di alam Melayu. Ini kitab Jawi yang awal dicetak di Mekah, antaranya Sabil Muhtadin, dan kitab-kitab lain yang dicetak di Mekah kemudian disebarkan seluruh alam Melayu. Tujuanlah untuk membangkitkan ilmu kepada penduduknya sebelum kita berjuang menentang dengan darah. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Batani membuka di Universiti Azhar Persatuan Melayu Azhar yang pertama. Tujuannya untuk membangkitkan semangat untuk berjuang menentang penjajahan di negara kita. Dan setiap mereka kembali ke tanah air dan masing-masing berjuang untuk menentang penjajahan, bukan dengan perjanjian tapi dengan darah. Perjuangan dengan senjata. Di Selangor dihantarnya seorang alim yang besar, Tengku Mahmud Zuhdi Al-Patani, orang Patani, untuk menjadi mufti di Selangor sebab Selangor tidak ada orang alim ketika itu. Terpaksa diimport daripada Patani untuk menjadi Syekh Islam ataupun mufti. Begitu juga di Negeri Sembilan dihantar daripada Mekah Syekh Muhammad Said Linggi untuk pertahankan Negeri Sembilan, tetapi ketika dua-dua sampai, dua-duanya telah jatuh ke tangan British. Kedua-dua negara ini, negeri ini telah jatuh ke tangan British. Dan di Kedah dihantarnya daripada Mekah Syekh Haji Wah Sulaiman sebagai mufti Kedah, pertahankan Kedah daripada dimasuki oleh penjajah. Tetapi sayang, Inggeris sudah masuk ke Kedah. Dan Syekh Abdul Rahman Limbung sedang berjuang di Terengganu, dilatih di Mekah supaya menentang British dengan pedang, dengan senjata. Dan itulah yang dipilih oleh ulama kita. Ulama kita menentukan perjuangan ini pada Mekah. Dan tuan-tuan, bila kita merdeka, ulama dilupakan sama sekali. Yang menerima hadiah kemerdekaan ialah orang yang tidak pernah berjuang dengan darah dan air mata. Kita lihat tuan-tuan, inilah usaha-usaha yang dilakukan di Mekah untuk menentang penjajahan yang bakal tidak pernah tulis dalam sejarah negara kita. Persatuan ulama ditubuhkan di Pulau Riau, Pulau Penyengat, dengan nama Jamaatul Rasyidiyah. Sangat berpengaruh. Mereka lah yang membimbing ulama dan menentang penjajahan di Pulau Jawa, di Pulau di Singapura dan ataupun di Melaya. Kemudian kita lihat dikembangkan seluruh alam Melayu dan sejarah ini tidak dicatatkan dalam sejarah kita. Tok Janggut diberikan ijazah untuk menentang British di Kelantan. Dia menunaikan haji di Mekah bersama dengan sepupunya dan kemudian dia diberikan ijazah untuk menentang British di Kelantan dan orang Kelantan mengatakan dia pemberontak. Sayang sama sekali. Pejuang dikatakan pemberontak, sama seperti Amdal Limbung yang pejuang dikatakan pemberontak. Mari kita kenal tokoh besar ini. Syekh Osman Senik, orang Patani, orang Kelantan, yang dilatih khusus untuk menentang Siam, tetapi jasanya dibawa ke Pahang. Dibawa ke Pahang untuk melatih pemuda-pemuda Pahang menentang penjajah, iaitu British di Pahang. Dia melatih Tok Gajah, Mak Kilau dan rakan-rakannya di Pahang. Dilatih secara berdepan oleh Syekh Osman Senik yang juga dilantik menjadi mufti Pahang pertama. Dan pemuda-pemuda inilah yang kemudiannya berjuang untuk menentang British. Tuan-tuan, sayang dalam perjuangan ini, British dianggotai oleh orang Melayu bersama dengan tentera India. Orang Melayu menjadi petualang dalam perjuangan ini. Di Champa, orang Melayu jadi petualang. Di Petani, orang Melayu jadi petualang. Di Pahang, orang Melayu jadi petualang. Mereka menjadi tentera British untuk menentang ulama. Itu sejarah kita yang sangat pahit, tuan-tuan. Difilmkan. Filem ini tidak tepat sama sekali, tuan-tuan. Dan kita lihat bagaimanakah
British dibantu oleh dua orang pegawai Melayu yang besar, dua orang habaib, Habib yang jadi Syed Hussein dan Syed Osman bekerja bersama dengan British untuk menentang ulama. Tengok tuan-tuan, sejarah kita sejarah dengan penuh dengan fitnah. Orang Melayu, keluarga baik-baik bersama British, dan British melantik 250 orang Melayu, tentera Melayu untuk menentang Mak Kilam, dan mereka bertempur di Kapur Budul dengan dahsyat sekali. Apabila orang Melayu menentang pejuang Melayu, tuan-tuan, Mak Kilam terpaksa lari. Kalau tidak, kematian orang Melayu lebih ramai. Orang Melayu bertempat orang Melayu di belakangnya British, dan Mak Kilam terpaksa melarikan diri sebab untuk melamatkan orang Melayu yang mereka berdepan orang Melayu sendiri. Tuan-tuan, sejarah Mak Kilau cukup menyayat hati, dan akhirnya kita merdeka. Mak Kilau hilang dalam perjuangan ini. Bahkan pejuang-pejuang Mak Kilau dipenjarakan. Mereka yang bersama-sama dengan pejuang dengan darah dan air mata ditangkap, termasuklah Dr. Burhanuddin Hilmi ditangkap ketika kita merdeka. Ketika kita merdeka, pejuang yang sebenarnya ditangkap. Jadi siapakah yang menerima kemerdekaan? Siapakah yang menerima kemerdekaan negara kita? Sedangkan yang berjuang telah dibunuh, digantung, dipenjara. Rupa-rupanya yang menerima kemerdekaan orang lain sama sekali. Orang yang tak akan mengenal dengan perjuangan. Itu sejarah negara kita yang harus kita fahami, tuan-tuan. Oleh kerana orang yang tidak berjuang menerima kemerdekaan, British groom begitu lama. Mereka yang bersama British diberikan proksi untuk menerima kemerdekaan dengan syarat bahawa hak British harus dijaga di tanah Melayu. Dan untuk merdeka harus pertama ialah menggunakan undang-undang Christian Common Law. Oleh kerana kamu tidak ada undang-undang, untuk merdeka kamu harus akui tanah ini gunakan undang-undang baru kami, Common Law. Nak merdeka tak? Nak. Saya. Okey, pertama, kedua, ketiga, 12 orang sama saya. Bahawa undang-undang Kristian Islam yang diselanakan sejak zaman Melaka dipadamkan, kita ganti dengan undang-undang baru sampai hari ini. Dan cuba tengok tuan-tuan, kita merdeka. Ini ialah hero perjuangan kemerdekaan kita. Tengok hidup mereka. Sama hidup kita tak? Tak sama langsung dengan hidup kita. Yang sama dengan hidup kita yang mati di bawah. Ini ialah hero perjuangan kemerdekaan kita. Tengok nama mereka. Ada nama Mak Kilau tak? Tak ada. Yang ada ialah semua nama orang yang bukan bersama kita. Bukan pejuang yang berjuang dalam darah mata. Namanya nama British, nama India. Habis sejarah kita, sejarah apa? Apakah kita terbalik sama sekali sejarah kita? Tengok tuan sekali lagi. Tengok rapat-rapat. Ini sejarah yang digambarkan untuk generasi yang datang. Dan kita membentuk undang-undang. Parlimen ialah undang-undang membuat undang-undang. Sebelum, ketika zaman Melaka, kita tidak buat undang-undang. Undang-undang Allah yang buat. Kita laksanakan undang-undang Allah. Itu di Melaka. Sekarang kita tidak ada undang-undang. Kita buat undang-undang. Kita ambil peranan buat undang-undang. Yang buat undang-undang di sini. Kita ganti ke Al-Quran. Dengan Common Law. Undang-undang tertinggi negara ialah Common Law. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang Common Law tertinggi, dia akan terbatal. Dan kalaulah yang canggah itu Quran, Al-Quran terbatal. Dalam perlagaan kita, if any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail. Dan sekiranya undang-undang negeri tidak konsisten dengan undang-undang Christian Common Law, maka undang-undang negeri itu akan kalah dan federal law prevail, akan menang. To the extent of the inconsistency be void. Sebanyak mana dia bercanggah, dia akan terbatal. Tuan-tuan,
Wahallahu bai'a wa hama riba. Allah menghalalkan jual beli. Dan Allah mengharamkan riba. Riba tidak diharamkan dalam negara kita. Dan yang manakah lebih kuat? Dan yang lebih kuat itulah Allah, bukan Al-Quran. Dan dalam ekonomi kita menggunakan interest sebagai asas. Tuan-tuan dengan bank Islam menggunakan muamalah. Tapi bank Islam ditubuhkan di bawah undang-undang bank negara. Bank negara mengamalkan riba. Dan kita harapkan syurga. Sedangkan kita tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika amirtu an usolli. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, korbanku, hidupku, matiku Allah semata-mata, kerana Allah semata-mata Tuhan sekalian alam. Tidak ada syarik-syarik baginya. Dan demikianlah aku di rumah diminta, diarahkan, diperintah supaya aku menjadi orang Islam yang pertama. Dan tuan-tuan, kita orang Islam, seluruh hidup kita ialah untuk Allah. Tetapi sekarang undang-undang kita tidak bersama Allah. Kita meletakkan Al-Quran sebelah dan undang-undang tertinggi negara kita lah Kemaluan. Kemudian dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, sekularisme melanda kita. Dan tuan-tuan, apakah kita tidak ingin kembalikan Al-Quran untuk menjadi asas kepada negara kita? Apakah kita tidak berharapkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai asas kepada negara kita, sedangkan negara kita lah kita menumpang demi Allah? Dan kita kembali melihat sejarah Islam yang pernah bertapak di negara kita. Ini ialah masjid di Teluk Manuk di Siam sekarang. Dan dia merupakan antara masjid tertua di Asia Tenggara, yang sama tua dengan masjid Gresik dan sama tua dengan masjid yang ada di Jawa, Masjid Damak, masjid raja yang sangat sangat terkenal di Patani. Dan kita ada masjid di Pulau Penyengat, merupakan pusat-pusat pengajian Islam yang sangat-sangat berwibawa satu masa dulu. Tapi sayang apabila digantikan oleh pemerintah, maka kita telah kehilangan identiti. Yang tinggal hanyalah dalam muzium-muzium, penulisan-penulisan kita, peninggalan-peninggalan kita telah ditinggal hanya dalam muzium yang terpencil sekali. Ini ialah pengalaman saya untuk merujuk di muzium Indonesia di Aceh. Kita masih ada lagi tulisan-tulisan ulama kita yang ditinggalkan. Bilangannya cukup banyak, menunjukkan bahawa kita lah satu bangsa yang sangat-sangat dinamik dalam ilmu pengetahuan. Ini gambar saya mula-mula dulu, sedang menelaah tentang kitab-kitab lama yang ditinggalkan ulama kita di Aceh. Cukup banyak tuan-tuan. Dan surat-menyurat di antara Aceh dengan Osmaniyah masih dipaparkan dalam muzium mereka untuk menggambarkan bahawa kita sebahagian daripada Osmaniyah satu masa dulu. Ini ialah peninggalan di sebuah perpustakaan kuno di Aceh. Dan di sini juga mempunyai banyak koleksi yang berbagai-bagai. Di Kemboja, pengalaman saya melihat peninggalan yang cukup banyak. Kita lari daripada Champa. Orang Champa lari ke Kemboja. Sekarang ada kapal cam. Kapal cam di Kemboja. Dia bukan asal di situ. Dia asal dari Vietnam. Dan mereka telah dihalau keluar sepenuhnya daripada Vietnam. Dan mereka menumpang Kemboja sekarang. Dan peninggalan mereka ditanam dalam bumi. Bila kami sampai ke Kemboja, dibuka kembali dan kita lihat tulisan-tulisan mereka dalam bahasa Champa yang kuno. Peninggalan kita cukup banyak, tuan-tuan. Selain pada itu, tulisan-tulisan kita dalam bentuk matematik, ini matematik Islam, tuan-tuan. Saya dilatih dalam matematik Islam untuk memahami ini. Falak. Tadi ada pertanyaan, bagaimanakah saya daripada matematik? Matematik saya adalah matematik Islam. Bagaimanakah kita mengira tentang waktu, gerhana dan sebagainya, itulah matematik saya. Dan inilah, tuan-tuan, kita lihat sebahagian daripada peninggalan kita masih tersimpan dalam muzium. Dan inilah muzium yang dibina oleh kerajaan Turki yang berada di Narotiwat. Saya cadangkan tuan-tuan boleh melawat muzium ini. Dan muzium ini mempamerkan khazanah kita yang ditinggalkan sepanjang zaman hubungan kita dengan Osmaniyah. Al-Quran yang ditulis tangan dipamerkan di sini.
Bahkan ini adalah pengalaman saya ketika saya melawat satu masa dulu, dan mereka mengumpulkan tulisan-tulisan yang banyak tuan-tuan di sini. Ini antara tulisan-tulisan ulama kita yang belum dicetak lagi. Cukup banyak dalam beberapa bidang. Dalam bidang tradisi, dalam masofik, dalam fiks, dalam tafsirnya, yang paling banyaklah dalam falak. Dan inilah cabaran saya. Saya sepanjang bekerja dulu mengumpulkan bidang-bidang seperti ini. Saya dilatih untuk membaca tulisan klasik ini. Dan untuk ditulis kembali dalam bahasa moden sekarang. Bagaimana agungnya ulama kita menulis kitab seperti ini. Dan kebanyakan ulama kita tidak boleh membaca lagi kitab seperti ini. Sayang kita meninggalkan usaha yang banyak ini. Tetapi apa yang kita tulis di sini, tuan-tuan, dipunggah, dibawa ke Eropah. Ini satu contoh yang still exist daripada Jerman, datang ke Asia Tenggara dan dia salir semua manuskrip kita. Sebab kita tidak appreciate kepada budaya kita. Dan mereka bawa ke Eropah dan mereka mencadangkan supaya Leipzig menjadi pengajian Melayu terbesar dunia. Sedangkan bahan semua ada pada kita. Dan kita tidak appreciate apa yang kita ada. Dan sekiranya kita tidak ada bahan ini, kita tidak dapat lihat lagi sejarah sambungan kita dengan moyang kita dulu. Dan moyang kita dulu adalah bangsa yang sangat akademik. Dan kita lihat bagaimanakah tulisan mereka yang tertinggalkan mengalahkan sebahagian daripada bangsa Islam yang lain. Tuan-tuan yang semati, Leipzig telah salin satu persatu. Ini di Aceh. Mereka bawa skaner yang besar dan mereka salin setiap helai. Mereka berikan wang yang banyak pada Aceh dan mereka salin semua manuskrip yang ada di Aceh. Sayang tuan-tuan, mereka bawa ke Universiti Leipzig. Universiti Leipzig akan menggantikan Universiti Leiden sebagai pengajian Melayu terbesar dunia nanti. Kalau kita nak belajar Melayu satu masa datang, kita terpaksa pergi belajar ke sini. Sedangkan kita ada khazanah itu di negara kita. Kita biarkan. Pengalaman saya pergi ke Singapura, saya pergi ke Johor, saya pergi ke Aceh mencari manuskrip ini untuk sebagai kenangan untuk akan datang. Saya sampai ke sekolah Al-Atas, tuan-tuan, saya sebut nama. Mereka berpindah daripada tempat lama ke tempat baru. Saya tanya mereka, boleh tak saya nak tengok buku-buku lama, tulisan lama yang ada di sekolah tuan-tuan? Dia kata, tak, kami telah pindah sekolah baru. Kami tak bawa yang lama-lama. Saya tanya lagi, boleh tak saya pergi tempat lama, saya nak tengok buku itu? Barangkali tak ada, boleh dah dibakar dah sebab orang tak baca dah buku itu sekarang. Nampak? Yang sangat berharga ini dibuang dengan kata kita sendiri. Sedangkan orang Jerman datang mencari setiap helai apa yang kita tulis. Ada seorang profesor, tuan-tuan, nama profesor Omango, Ohaja Omango namanya, profesor di Universiti Amerika. Dia telefon saya. Dia kata dia nak jumpa saya. Saya tanya dia kenapa? Akhirnya sampai ke Malaysia. Dia kata, saya sebenarnya kagum dengan satu bangsa. Saya tak kenal bangsa ini. Setiap negara saya pergi, saya temui MS manuskrip, Malay manuskrip. Seluruh dunia, saya pergi ke Moskow, saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Lisbon. Saya semua temui satu bangsa yang menulis sangat banyak, iaitu Melayu. Saya tak tahu bangsa Melayu ni bangsa apa. Pada mulanya saya sangka bangsa Rusia. Rupa-rupanya bangsa Malaysia, dia kata. Saya tak percaya orang Malaysia boleh semaju itu. Bangsa yang paling banyak manuskrip di seluruh dunia, Melayu. Moyang kita tulis. Dan dia membaca satu dua manuskrip untuk dia perkenalkan di Amerika. Dia sangat kagum dengan manuskrip seperti ini. Sebab orang Amerika paling lama sejarah mereka, Shakespeare. Kita ada manuskrip seperti ini yang sangat intellectual. Yang ketika itu, Newton di barat baru bincang dengan Leibniz di barat, kita sudah tulis. Di Aceh, kita telah membincangkan tentang Johar, tentang atom, kita bincang tentang berbagai-bagai istilah yang dibincangkan di Eropah pada kurun yang 17. Kita tulis, ada bukti. Dan inilah yang menyebabkan mereka sangat minat dengan tulisan orang Melayu satu masa dulu. Tapi kita tidak appreciate sama sekali. Tugas saya, tuan-tuan, membaca yang ini. Selama puluhan tahun saya mesti membaca kertas seperti ini. Tadi saya tulis dalam biodata saya matematik ini. Itulah yang tuan-tuan tanya tadi. Dan ini telah menjadi hak orang lain sekarang. Dan mereka telah menyebarkan di seluruh dunia.
dan kita hanya dapat belajar tulisan kita daripada orang lain. Dan sayang sama sekali, dahlah bumi kita terhilang, tulisan kita pula diambil orang lain. Dan sekarang kita, apakah masih ada jati diri untuk kita sama pertahankan kepada generasi yang akan datang? Saya minta maaf banyak-banyak sebab apa yang saya berikan ini tidak tersusun. Dan sebenarnya saya tak sihat malam tadi. Dan hari ini saya berikan satu peledahan yang barangkali tidak tersusun. Dan saya minta maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sebiasa.